Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan video saya. Kali ini akan menyampaikan bagaimana cara menggunakan timbangan. Timbangan yang akan kita gunakan adalah timbangan tradisional pada zaman dahulu yang disebut dalam bahasa Jawa sering kita istilahkan dengan nama timbangan kodok. Yang di samping itu adalah timbangan digital yang untuk saat ini sangat mudah, tapi itu kemampuannya hanya bisa cuma 2,5 kg saja. Sedangkan untuk timbangan kodok bisa sampai 10 kg. Data tertera dalam daftar timbangan tersebut. Nama timbangannya dengan merek Remaja. Untuk timbangan yang digital, kita sisihkan dulu. Kita akan beralih ke timbangan kodok. Ini adalah seperangkat bandul. Saya menyebutkan seperti itu. Ada 5 bandul yang tertera dalam satu wadah. Wadah untuk tempat bandul terbuat dari kayu. Ya, seperti ini. Ya, ini adalah konstruksi dari timbangan kodok tersebut. Kelihatan dari samping, kiri, kanan, depan. Untuk nama timbangan ini dengan merek Remaja dengan kapasitas 10 kg. Kita akan mencoba menimbang dengan menaruh tempat yang akan digunakan untuk barang yang akan ditimbang. Usahakan posisi sejajar untuk penanda timbangan tersebut. Kita akan mencoba menimbang berat 1 on. Kita ambil yang nomor 2. Kita ambil beras. Kita taruh di tempat yang sudah ada. Apabila kebanyakan, kita kurangi dan usahakan posisi penanda tersebut timbang kiri dengan kanan, maka hasil timbangan akan tepat. Untuk selanjutnya kita akan menimbang 1/4. Kita ambil yang paling kecil, kita taruh di tempatnya. Yang kedua kita ambil juga. Ini 1/4 kg. Kita taruh berasnya dan nanti akan kita lihat penandanya sudah imbang atau belum. Dipastikan imbang. Untuk selanjutnya kita akan menimbang 3 on. Kita ambil yang nomor 2 dan nomor 3. Kita taruh di tempat yang sudah ada dan beras kita taruh di tempat penimbangan. Usahakan penanda dalam posisi sejajar. Kalau kelebihan kita kurangi. Ya, seperti itu. Diusahakan sejajar. Ini adalah berat 3 on. Selanjutnya kita akan menimbang 5 on atau 1/2 kg. Dan dulu yang nomor 4, kita taruh beras di tempat yang sudah ada. Ya, karena kelebihan kita kurang lagi. Diusahakan penanda sejajar. Ya, seperti yang tadi. Dan yang terakhir yang paling besar adalah bandul kelima 1 kg. Kita taruh seperti biasa beras di tempat yang sudah ditentukan. Kita lihat posisi penanda harus sejajar. Ya, seperti itu caranya menimbang. Dari saya bisa sampaikan seperti itu. Seandainya akan mau menambahkan beratnya, nanti bisa 1/2 on,
2 on, 3 on, 5 on, dan seterusnya. Demikian informasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.